Inilah video kelanjutan ini dari tadi. Sekarang kita akan mereview mobil Toyota Starlet tahun 91. Alhamdulillah. Nih. Kalau kita lihat dari belakang ya kan. Ini adalah salah satu mobil ya. Mobil Toyota yang kalau di pada tahun namanya dibilang irit ya, mobil irit. Kalau lari, oh jamin, alhamdulillah dijamin. Kalau masalah lari dijamin ini kawan. Irit tapi kencang, kencang sudah irit. Kalau misalnya kita penghobi ya, penghobi balap-balapan, ngebut-ngebut di jalanan. Kalau kita bawa Starlet ya, wois cepat. Nih seperti ini kondisi dan posisi mobilnya. Nih kalau kita lihat dari luar ya kan, dari sampingan, samping kanan. Kita melihatnya ini dari samping kanan, oke? Setelah itu kita akan melihat bagian dalam ya kawan, bagian dalam yang depannya. Nih. Alhamdulillah masih rapi semuanya. Musik ada, AC ada. Sudah power window, central lock sudah terlengkapi. Tapi ini belum power steering ya. Musik jedak-jeduk. Kursi mantap, alhamdulillah. Ini bagian depan ya kawan. Bagian depan. Oke. Ya, sekarang kita akan menghidupkan mesinnya kita hidupkan karena ini belum di posisinya, belum kita panaskan ini ya kawan. Dan ini posisi kalau mesinnya kita jamin ya, posisi mesin kita jamin kawan ya. Dijamin mesin ya. Alhamdulillah kalau kita hidupkan pagi-pagi, posisi knalpot masih keadaan ngembun ya. Kalau kita posisiin knalpot masih keadaan ngembun, itu berarti mesin itu masih stabil semua ya. Masih stabil, dalam keadaan stabil lah. Ini posisi belakang. Ini posisi sebelah kiri luar ya. Kiri luar. Alhamdulillah. Ada putus dulu ya sekali. Oke. Sini. Oke, ini posisi sebelah kanan. Oke, mari kita mengenal atau melihat posisi sebelah depan ya. Posisi sebelah depan. Sebelah atas ya. Sebelah atas. Oke. Dalam ya, bagian putunya itu dalam. Kalau masih mobil masih mantap semua ya, masih oke. Jangan takut ya kan. Oke, kita lihat dari belakang ke depan ya. Masih oke. Kalau masalah sekarang kita akan memberi harga ya kawan. Ini harganya kami buka harga ini 35 ya. 35 buka harga, masih bisa nego ya. Ini nego sewajarnya ya kawan. Sewajarnya kondisi seperti ini. Kalau masalah pajak, jika kawan-kawan nanti ingin memperpanjang pajak, kita bisa membantu ya. Kita bisa bantu ngurus pajak ya kawan. Kalau masalah mesin ini kita jamin kawan. Jangan takut. Mobil masih mulus lah. Sudah kalau dihitung dari tahun 91
Kalau posisi mobil seperti ini, alhamdulillah masih terawat, nah terjaga. Tapi di sini ada yang sedikit terpuk apa ya? Ini kawan ni. Ah ini selain ini ya. Okay. Kalau bagian lampu-lampu hidup semua ya. Bagian lampu-lampu hidup semua. Hah? Bagian lampu hidup semua. Begini kawan-kawan, kalau ingin mobil ingin yang apa ya, yang irit dan kencang inilah. Karena sudah saya uji coba ini ya. Jadi saya uji coba dari kampung saya sampai ke Siantar itu 5 jam. Kalau biasanya kita naik mobil biasa ya, naik angkot biasa itu sekitar 7 jam. Ini alhamdulillah 5 jam. Ini saya uji ya, saya tes malam. Seberapa sih iritnya makan bahan bakar mobil ini? Semalam saya uji isi 1 liter dari Marihat 3 apa ya? Marihat sampai ke Eknauli belum habis. Belum habis ini 1 liter ya. Belum habis 1 liter. Karena ingin menguji ke bagaimana sih iritnya mobil ini, tapi kencang ya. Inilah mobil. Kalau kita yang mobil yang irit tapi kencang, inilah dia. Karena banyak orang-orang make ini ya, baik orang yang balapan, rally, itu banyak ini ya pakai. Karena ini mungkin ini karena salah satu ketangguhan bagian dari mesin ya, dari mesin bodinya cukup unik ini ya, kalau bagi saya cukup unik ini. Dia simpel ini ya, kalau mobil seperti ini. Jatuh ya, unik ini. Ini mobil unik ini namanya nih. Okay. Inilah namanya Toyota Starlet Turbo. Tapi bukan turbo ya. Tapi kalau kita jalankan terasa turbo ini. Kalau tidak percaya, kawan-kawan, coba rasakan. Datang kawan-kawan kemari tes bagaimana. Kalau kita apa ya kawan ya? Kalau kita perkirakan dari tempat saya ke Siantar sekitaran 1 jam, insyaallah setengah jam nyampe. Nyampe ke Siantar. Kalau pakai ini ya. Oke ini. Karena udah saya tes ini. Udah saya tes bagaimana kekencangan mobil ini. Alhamdulillah. Terjamin kekencangan ini. Inilah mobil salah satu yang kecil tapi larinya alhamdulillah. Kalau dibilang kita seperti lari kilat, nggak mungkin. Kilat itu kencang nyambarnya. Tapi ini irit. Keiritannya memang diakui keiritannya ini. Udah saya akui ya. Kalau kita bukan apa ya, kalau kita bandingkan dengan kijang ya, kijang-kijang tahun 90-an. Karena kita juga udah pernah pakai kijang ya. Pakai kijang. Lebih irit ini. Kalau ini dari tempat saya sebelum parapat ini ya, Eknauli ke Siantar 50 PP cukup. 50 PP cukup. 50 PP cukup, 50.000 ya PP ya, cukup ini. Cukup ini. Kalau kawan-kawan ingin melihat tempat saya ini seperti ini, itu anak saya ini sukanya main-main. Ini tempat saya.
Ini adalah kehutanan dia. Itu sekilas ya. Sekilas. Oke ya kawan. Jika apa? Sudah kita bilang harganya. Kita buka harga 35, masih bisa nego ya kawan. 35. Bisa nego. Jika kawan nih apa ingin melihat dulu mau ini mobil, silakan atau kita hubungi aja nomor telepon ya, telepon nanti 085262840623. Oke, salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.